Pria lempar buah sawit ke atas truk dengan mudah, layak jadi atlet lempar lembing. Biasanya pemanen sawit menggunakan beberapa alat khusus untuk mengunduh, mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam truk pengangkut. Buah kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan padat, masing-masing memiliki berat antara 10 sampai 25 kg, dan setiap pohonnya berisi begitu banyak buah sawit. Buah sawit cukup berat sehingga tidak mudah untuk mengumpulkannya. Namun pria ini dengan mudah melempar buah sawit ke dalam truk pengangkut. Dengan menggunakan tombak besi, pria ini terlihat sangat lihai dan dengan mudah melempar kelapa sawit ke dalam truk pengangkut. Padahal satu buah kelapa sawit cukup berat, yang beratnya kira-kira 10 hingga 20 kg. Namun pria ini nampaknya sangat lihai, dengan mudahnya hanya sekali tusuk dan sekali lempar bisa masuk ke dalam truk yang jaraknya pun cukup jauh. Perekam video pun mengungkapkan bahwa ia sudah sangat pro player. Aksi pria dalam video saat melempar buah sawit itu pun mendapatkan komentar positif dari warganet.